Assalamualaikum. Terima kasih ya kerana sudi singgah di channel Walk with Kak Noor. Jangan lupa ya, subscribe, like dan tekan butang loceng. Okey, menu kita hari ini ialah ketam masam manis. Okey, selain daripada ketam, kita boleh guna ikan, ikan siakap ke, ikan merah ke, ya. Okey. Untuk yang tak suka makan pedas, masakan ini sangatlah sesuai. Jom kita buat ya. Ketam masam manis. Hari ini kita nak masak ketam. Okey. Ini ha baby-baby ketam ni. Kak Noor dah bawa garam kunyit dan bubur tepung jagung. Kita goreng dia ya. Kita goreng sekejap je. Jangan goreng lama-lama. Okey. Kita goreng ketam. Kalau lemak ketam pun boleh buat juga. Tapi hari ni kita ada anak-anak ketam aja. Okey, kita goreng. Okey, kita goreng macam ni saja. Okey. Oh, sedap. Bawang ni je. Okey. Kita goreng dulu sampai habis nah. Okey. Sudah siap goreng. Sekarang kita buat sos dia pula. Okey. Sekarang kita tengok nak buat sos dia. Kita perlukan sos cili Thai. Okey, kita perlukan sos cili Thai. Kita perlukan sos plum. Okey. Kita perlukan juga tomato sauce. Sedikit cuka makan ya. Sebelum tu kita kena ada bawang. Bawang besar dengan bawang putih. Kita ada ni ha, anak jagung ni dengan cili. Kalau ada carrot ke nenas, boleh bubur ya. Sedap juga. Okey. Sekarang ni kita gunakan sos cili Thai ni. Kita gunakan 3 senduk ni ya. 3. Ikutlah kalau kata lauk kita banyak. Kita gunalah sukatan yang lebih besar ya. Okey. 3. Lepas tu kita masukkan sos plum ni. Okey, sos plum ni kita bubur 2. 2. 1. Macam-macam brand ada sos plum ni kan? Ha, Life pun ada. Okey. Kemudian kita bubur sos tomato sos ni kita bubur 1 je. Dia pun tak mau turun dah. Dah nak habis dah. Okey, kita bubur 1 lah. Nanti kita bubur ayam sikitlah. Kita bubur 1 ni. Okey. Nanti saya tambah sikit lagi. Lepas tu ini cuka kita tak payah bubur banyak lah. Okey. Sikit aja. Sikit aja ya. Okey. Kacau. Kita tambahkan air sikit. Air ni kita agak-agak aja ya. Tu. Kita nak buat sos ketam kita tadi. Okey. Kalau nak banyak, cari apa? Sukatan yang besar sikit ya. Yang ni banyak senduk besar ke. Dapatlah banyak sos kita ni. Kan. Okey. Sekarang mari kita menggoreng. Okey. Tadi saya dah panaskan.
saya nak tumis. Kita pakai minyak kita goreng ketam tadi. Ya. Kita pakai minyak ni. Ini minyak kita goreng ketam tadi. Okey, banyak dah pula kan minyak ni. Buang sikit. Alright. Kita panaskan minyak dulu. Okey. Kita tumis ni ya, bawang kita ni. Kita tumis lagi je layu je. Ya. Okey, dah wangi macam ni kan. Kita masukkan sos. Ya, kita masukkan sos kita tadi. Alright. Kita tak payah nak bumbu gula garam semua dah ya. Cukup dengan sos ni. Kita tak payah bumbu gula garam semua dah. Semua dah ada dalam ni. Kalau ada nenas tu lagi sedap bubuh tau. Ha, bubuh carrot sikit. Ha, lupa pula nak beli nenas. Okay. Lagi dia mendidih, mendidih sikit. Lepas tu kita masukkan ni ha. Anak jagung kita dengan cili potong kita. Ya. Kan. Ha. Kita bagi dia mendidih sekejap. Okey, dah siap. Kita tabuk bawang goreng apa ni, daun sup dan bawang sikit eh. Okey, kita bor daun sup dan bawang. Alright, kita api ya. Okay, kita tuang aja ya kuah kita ni tadi ke dalam ketam kita ini. Ha, tu dia. Resipi ni boleh juga ya kalau kita nak buat dengan ikan siakap ke ikan apa bawang goreng kan. Nah, kita tuang atas ikan tu. Ha, tu dia. Kalau kita atas pinggan yang lebih lebar, kita akan dapat tengok kuahnya ya. Okey. Dah siap.